Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami ya pemirsa, Darmawan Kak Anton dalam channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai budidaya alpukat atau pemilihan bibit pada waktu untuk menanam di kebun ya, atau yang dibudidayakan secara luas. Untuk lebih lengkapnya simak video kami ini sampai dengan selesai. Namun sebelum itu kami mohon dukungan supportnya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dengan cara menekan tombol subscribe, like, ataupun share. Atas semua itu kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai tips untuk memilih alpukat yang cocok untuk kita budidayakan, terlebih dahulu kita pahami syarat tumbuh dari alpukat itu sendiri. Untuk syarat tumbuh alpukat, perlu kita pahami terlebih dahulu yang pertama jenis tanah, yang kedua jarak tanam, ketiga lokasi penanaman alpukat, dan yang keempat iklim. Untuk jenis tanah, sebelum menanam alpukat perhatikan terlebih dahulu jenis tanah yang kita gunakan atau yang akan kita tanami. Jenis tanah yang paling baik untuk menanam alpukat adalah jenis tanah lempung berpasir, lempung liat, dan lempung endapan. Selain itu, tingkat keasaman atau pH tanah juga harus kita perhatikan, kisaran 5,6 sampai dengan 6,4. Jika keasaman tanah di bawah 5,5, ada kemungkinan tanaman alpukat akan menderita keracunan. 2. Jarak tanam. Untuk menanam pohon alpukat, kita butuh menggali lubang seukuran minimal 50 cm kali 50 cm dengan kedalaman pun 50 cm. Dan untuk jarak masing-masing dari satu pohon alpukat ke pohon alpukat yang lain, secara idealnya itu antara 6 meter sampai dengan 8 meter. Hal ini ditujukan agar pohon alpukat dapat tumbuh secara leluasa. 3. Lokasi penanaman alpukat. Yang harus kita perhatikan maksudnya adalah posisi dari ketinggian dari permukaan laut. Perhatikan lokasi ketinggian kita dari permukaan laut, baru kemudian kita tentukan jenis atau varietas apa yang akan kita tanam. 4. Iklim. Perhatikan juga iklim lingkungan tempat kita menanam pohon alpukat. Iklim paling ideal adalah lingkungan yang memiliki suhu kisaran 12,8 derajat sampai dengan 28,3 derajat Celcius. Kemudian intensitas cahaya matahari berkisar 40% sampai dengan 80%. Dan kecepatan angin pun harus kita perhatikan, karena alpukat memang membutuhkan proses angin untuk penyerbukan. Akan tetapi, kecepatan angin di atas 60 km per jam akan mematahkan ranting atau pohon dari alpukat. Selanjutnya, setelah kita memahami syarat tumbuh dari pohon alpukat, barulah kita dapat menentukan pilihan jenis atau varietas apa yang akan kita tanam. Beberapa aspek alpukat bisa dikatakan unggul adalah sebagai berikut. 1. Ukuran atau berat buah. Sudah dipastikan bahwa ukuran buah alpukat sangat bervariasi. Alpukat bisa dikatakan jumbo bila berat rata-rata buahnya mencapai minimal 800 gram per buah, dan dikatakan sedang bila beratnya minimal 350 gram per buah.
Akan tetapi, ada juga berat buah alpukat yang hanya mencapai 250 gram per buah, namun rasa dan kualitasnya pun tetap unggul. 2. Bentuk buah. Ada banyak bentuk buah alpukat. Beberapa di antaranya opal, bulat sempurna, panjang, dan lain-lain. Bentuk alpukat ini merupakan salah satu ciri atau dapat dijadikan tanda bahwa alpukat tersebut unggul. Tekstur kulit buah. Kulit buah alpukat juga sangat bermacam-macam. Ada yang mulus rata, contohnya buah alpukat Mickey. Mulus tidak rata dapat dicontohkan pada alpukat khas. Kasar bersisik, contohnya pada alpukat bullfrog, dan mulus bersisik. 4. Warna kulit buah. Kulit buah alpukat juga sangat bervariasi. Ada yang hijau, kusam sampai matang, hijau cerah sampai matang, berubah dari warna hijau menjadi kuning, ataupun berubah dari hijau menjadi merah, berubah hijau menjadi ungu pekat. 5. Warna daging buah. Untuk warna daging buah alpukat tidak terlalu bervariatif. Ada yang agak putih ataupun bisa dikatakan pucat, ada yang kuning cerah, dan ada yang berwarna kuning pekat. 6. Ketebalan daging buah. Untuk ketebalan daging buah sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ukuran buah dan ukuran biji. Daging alpukat bisa dikatakan tebal bila persentase daging buahnya minimal 75% dari ukuran buah, dan dapat dikatakan tipis apabila persentase dagingnya maksimal 50% dari ukuran buah. 7. Rasa daging buah alpukat. Ada beberapa rasa yang dapat kita rasakan dari buah alpukat. Ada yang cenderung pahit, getir, ataupun gurih, cenderung manis, dan cenderung asin, dan pulen. 8. Tekstur daging buah alpukat. Jika kandungan airnya lebih banyak, tekstur daging akan berair atau becek, dan ada juga yang lengket karena kandungan minyaknya lebih tinggi, dan ada juga yang lembut, tidak becek, dan tidak lengket karena keduanya seimbang. 9. Ukuran biji. Biji bisa dikatakan kecil jika ukuran maksimalnya 30% dari ukuran buah, dan bisa dikatakan biji besar jika ukuran biji minimal 50% dari ukuran buah. Di antara itu dikatakan ukuran biji standar atau sedang. 10. Tingkat produktivitas. Untuk produktivitas memang sangat dipengaruhi oleh faktor perawatan dan lingkungan. Namun setiap jenis atau varietas alpukat memiliki gen yang diturunkan dalam hal produktivitas buah. Setelah kita menentukan jenis atau varietas apa yang akan kita tanam, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ingat atau kita pahami. Untuk karakter pohon alpukat itu sendiri, pertama, tidak tahan terhadap genangan air yang terlalu lama. Yang kedua, pohon alpukat memerlukan angin untuk proses penyerbukan. Dan yang ketiga, pohon alpukat memerlukan matahari secara baik atau secara sempurna. Dan yang keempat adalah perawatan yang paling penting. Pohon alpukat memerlukan pemupukan, pruning, dan lain-lain. Demikianlah tips dalam menentukan jenis atau varietas apa yang akan kita budidayakan. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.